saya merubah usaha, merasa bersyukur, berterima kasih dan merasa ada penghargaan dari pemerintah, di mana kami pemerintah Kecamatan Meronge boleh diberikan tanggung jawab untuk menerima Paskah Nasional, Salib Paskah dari Kecamatan Salibabu dan diacarakan di Kecamatan Meronge yang dilalui mulai dari Desa Meronge Selatan 2, Desa Meronge Selatan 1, Desa Meronge Selatan, Desa Meronge dan Desa Meronge 1 dan Desa Meronge 2. Di mana di situ ada tanggung jawab bersama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk bersinergi menyambut Paskah Nasional ini, karena ini merupakan suatu momen yang langka yang tentu harus kita berikan dukungan, dorongan untuk Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan terakhir kami laksanakan di salah satu destinasi wisata Telaga Lota, karena ini merupakan ikon Kecamatan Meronge ataupun ikon Kabupaten Talaut, di mana destinasi wisata Telaga Lota ini dibangun dengan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi membangun suatu destinasi ini yang nantinya diharapkan ke depan akan menciptakan lapangan pekerjaan, ada pergerakan ekonomi dari masyarakat, dan di sini nama Kecamatan Meronge terlebih nama Kabupaten Talaut bisa terkenal di mana-mana, yang intinya di mana kami akan mampu mengelola pendapatan yang ada di Kecamatan Meronge dan kecamatan sekitarnya. Memang destinasi ini kami melibatkan pemerintah desa, jemaat, karena dan tokoh-tokoh adat, karena di dalam masyarakat itu ada tiga komponen, pemerintah, adat, dan jemaat, yang menjadi tiga tungku, tiga pilar yang senantiasa menjadi penggerak di dalam masyarakat. Dan kami berharap bahwa destinasi ini ke depan akan membawa dampak ataupun perubahan. Kami sedang menata yang untuk pengembangan ini dimulai dari pondok-pondok yang disiapkan, yang nanti itu akan kami buka kepada seluruh jemaat Tuhan, gereja-gereja untuk pengembangan. Dan kami akan membuat master plan yang nantinya kami telah melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Pariwisata, yang dimana kami mempromosikan bahwa kami Kecamatan Meronge layak untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat, karena kami telah memulai dengan swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat di tengah-tengah pandemi. Kami berusaha untuk menciptakan ataupun menghadirkan salah satu destinasi wisata Telaga Lota yang merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Meronge. Terakhir, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mengunjungi destinasi ini. Oke, saya selaku Kecamat Meronge mengajak seluruh warga Purodisa untuk datang di Kecamatan Meronge, karena Kecamatan Meronge sudah memiliki salah satu destinasi wisata Telaga Lota indah yang setiap hari, setiap malam dikunjungi oleh berbagai kunjungan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan ini sudah mulai final di Kabupaten Kepulauan Talaut bahwa kami siap untuk menyambut pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut.